Hai guys, balik lagi di vlog Beli Duit. Dan di video hari ini teman-teman, kita bakalan nonton film horor lagi. Ini bukan film ya, maksudnya ini cuman video aja. Judulnya adalah Terbukti Kuntilanak Diikat di Bulan Ramadan. Kita bikin video ini hari pertama bulan puasa guys. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa ya. Dan semangat guys, semoga kalian bisa tetap bertahan sampai akhir dan gak ada bolong-bolong meskipun di ya suasana COVID ini guys ya. Ya tetap semangat guys. Dan okay, katanya di bulan puasa itu setan-setan itu diikat guys. Dan ini ada videonya. Kita bakalan coba lihat apakah setan-setan seperti kuntilanak bisa beneran diikat pada saat bulan Ramadan guys. Kita langsung aja teman. Okay, teman-teman. Okay. Saya melihat mbak kuntilanaknya habis dimandiin masih di tempat PM21 ini ya. Oh, dia masih di tempat yang kemarin yang sempat kuntilanak dimandiin itu guys ya. Dia sudah melihat kuntilanaknya duluan anjir. Ini dia masih duduk nih kuntilanak kiriman dari Mas Ganan Setioko. Oh, kuntilanaknya masih duduk katanya. Dan kuntilanak ini adalah kiriman dari JNE. Eh bukan, dari Mas Joko tadi katanya kuntilanak kiriman anjir. Ternyata kuntilanak juga bisa dikirim. Apakah kuntilanak juga bisa dikirim menggunakan JNE atau JNT atau pos? Oh my god. Kirim ke penonton aja ya. Aduh. Oke, ini dia kuntilanak kirimannya. Nih, mbak kuntilanaknya. Ada tadi ayam guys di atas. Dimandiin PM21. Di atas sana ada ayam guys. Ini sampai sahur ini. Ini jam 2 ini. Jam 2 ini bentar lagi saya sahur. Tapi dianya belum pergi juga mbak kuntilanak ini. Oke ya, ini sudah cantik ini mbak kuntilanaknya. Anjay, mbak kuntilanaknya sudah cantik katanya guys. Sudah cantik. Oh my god. Dimandiin. Langsung ada kuntilanak ya di sana guys. Dia duduk tenang sampai subuh. Oke, halo mbak kun-kun. Baru bos. Oh my god. Muka kuntilanaknya seperti itu guys. Anjay memang ini ya. Mbak Kun-kun. Oh dia gerak-gerak ya. Kamu kenapa gak pergi? Udah dimandiin gak pergi. Oke. Udah dimandiin gak pergi. Sepertinya baju mbak kuntinya masih baru. Apa kamu mau sahur bareng PM21? Iya mukanya jelas sekali. Kita deketin bro. Oh kita bakalan dikasih lihat wajah kuntilanak lagi guys. Wow. Mbak Kun-kun. Kita lihat. Didekatkan kameranya. Kamu sudah cantik banget. Habis dimandiin saya tadi. Kamu mau puasa? Mau sahur bareng PM21? Tuh ini kebetulan sudah waktunya sahur teman-teman. Oh kuntilanaknya gentayangan sampai jam sahur guys ya. Jam 3 atau jam 4 mungkin. Jam setengah 3 katanya. Ini kuntilanak kiriman dari Mas Ganan Setioko, gak mau pergi nih. Oh kiriman dari Mas Ganan Setioko. Untuk kalian yang merasa ini cuman dia yang bilangnya bukan saya. Dia yang ngirim guys. Mungkin lewat JNT atau JNE atau POS atau si cepat. Gail banget Mas. Ya sudah lah ya. Ngirimin kuntilanak. Dah dimandiin gak mau pergi juga. Jelas ya di kamera mbak kuntilanak ya, jelas. Ini. Jelas sekali. Sangat jelas sekali kuntilanaknya dari tadi sudah sangat jelas kuntilanaknya ada di sana duduk ya. Oh my god. Slow. Cep, bro.
Ini saya mau ikat aja nih Mbak Kuntilanaknya. Oke. Saya mau ikat aja, bro. Oh, ternyata kuntilanak pada saat puasa itu diikat. Diikat oleh orang ini, teman-teman. Oh my god, ternyata dia yang mengikat kuntilanak sampai-sampai ada kata-kata hantu kuntilanak diikat pada saat bulan Ramadan. Karena ini, guys, mungkin. Ini hanya candaan aja ya. Kamu kenapa gak mau pergi? Oke. Dia bawa tali dan mendekati kuntilanaknya dan mengobrol lagi, guys. Ini asal usul kenapa setan diikat pada saat bulan Ramadan. Mungkin. Oh my god. Eh, kalian ingat waktu dia kita reaction juga video dia menculik bayi kuntilanak itu, guys. Dia bilang bayinya bau. Dia jijik pegang. Sekarang dia pegang kepala kuntilanaknya. Anjir. Apakah kepala kuntilanak tidak lebih bau dari bayinya, guys? Dia pegang tadi itu kepala kuntilanaknya. Anjir. Oh, dia berdoa, guys. Siap. Oke. Okay. Sepertinya kuntilanaknya sudah mau diikat dong. Oke. Okay. Diikat Mbak kuntilanaknya, guys. Diikat, guys. Oh my god. Seperti itu cara mengikat kuntilanak ya. Untuk kalian yang mau mencuri kuntilanak atau mencari kuntilanak, bisa dengan tali biasa. Masih terus mengikat dia, guys. Oh, masih berdoa ya. Oke. Oke ya, teman-teman. Mbak kuntilanaknya sudah saya ikat. Ini saatnya saya mau ambil makanan dulu ya. Kita mau saya mau sahur bareng ini, teman-teman. Oh. Guys, tunggu bentar ya. Oke. Oke, sekarang dia mau ngambil makanan buat sahur bareng kuntilanak, guys. Kurang kerjaan apa masyarakat ini, guys? Kurang kerjaan apa? Sampai-sampai sahur aja bareng kuntilanak. Apakah dia enggak punya pasangan? Apakah dia jomblo sampai-sampai sahur sama kuntilanak, anjir? Dan kenapa kuntilanaknya mau diikat, guys? Kan dia bisa menghilang seperti biasa. Dia bisa menghilang. Kenapa dia mau diikat dong? Aduh, kita harus menunggu dia ngambil makanan, guys. Oke. Sampai detik ini kuntilanaknya masih anteng duduk di sana diikat, guys. Oh, dia seperti sudah datang. Ini makan bareng kuntilanak ini, sayur sederhana. Ini memang saya nggak suka itu ya, jadi sayur apa adanya nih, sederhana sekali. Anjay, sayur sederhana, sayur apa adanya, sayur juga sederhana, guys ya. Sayur sederhana, ingat itu. Sayur dari TM21 untuk puasa pertama kali ini. Oke. Aduh. Kita bikin video ini pada saat hari pertama puasa ya, guys. Nah. Oke. Okay. Oke okay ya, saya ya mau makan bareng ini sama Mbak Kun. Oke. Okay. Di mana dia bakalan makan? Oh. Kun. Wait. Apakah enggak bau ya makan di dekat kuntilanak gitu, guys? Apakah enggak bau makan di dekat kuntilanak? Sahur nih. Sahur, besok puasa ya. Saya sudah ikat, kamu jangan kemana-mana. Ini teman-teman, saya mau ikat sampai siang nih, Mbak Kuntilanak ini. Kita coba gimana reaksinya ya. Soalnya sudah dimandikan, tapi dia juga nggak mau pergi juga. Jadi saya ikat sekalian, biar sampai siang.
Apa ya ini? Kok saya jadi lapar, teman-teman? Aduh. Kita mau makan dulu, teman-teman, sahur. Sahur. Dia nyuapin kuntilanaknya, guys. Sahur. Mam, jalan-jalan terus, sahur. Kamu udah wangi, udah saya mandiin. Udah saya junubin ya. Kamu harus puasa besok. Kalau nggak mau puasa besok, saya balikin kamu ke tempat dengan Sejoko. Buat teman-teman besok jangan lupa puasa ya, karena puasa adalah kewajiban kita sebagai umat beragama muslim. Jadi jangan sampai bolong, teman-teman ya. Duh, katanya guys. Terus sahur, makan. Oh, makan, disuapin siapa? Lagi kuntilanaknya, anjir. Makan sekarang. Nih. Oh, disuapin beneran, guys. Nih, makan sekarang. Wuh, kuntilanaknya disuapin. Terusnya beneran. Puasa, loh. Nggak mau dong kuntilanaknya. Ih, jijik ah. Gitu dia, guys. Saya akan makan darah. Dia makannya jongkok ya. Emang ada sih orang-orang yang makan jongkok, guys. Jangan pergi ya, udah dekat. Sampai siang, jangan pergi. Oh, sudah selesai dia makan, teman-teman. Dia sudah selesai makan dan Mbak Kuntinya ditinggal. Oke, ini saya biarkan sampai siang Mbak Kuntilanaknya. Oke. Soalnya dia dari tadi malam dia nggak mau pergi, bro. Jadi saya ikat sekalian ini biar nanti siang kalau sudah kena matahari bagaimana reaksi. Oh, kuntilanaknya tidak hilang karena susah diedit kalau hilang. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah melihat video nekat ya. Dia sahur bareng kuntilanak, kuntilanaknya diikat dan kuntilanaknya diikat sampai siang, guys. Nggak kasihan apa sama kuntilanaknya diikat gitu. Dan oke, teman-teman, sampai di sini video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.